Halo pemirsa, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam Prime Time Talk. Saya Doni De Keizer. Pemirsa, Pilkada DKI Jakarta hampir bisa dipastikan akan berlangsung dua putaran. Pasangan Ahok Jarot memenangi putaran pertama, disusul Anis Sandi di posisi kedua. Sementara Agus Silvi harus tersingkir dari pemilihan. Meski tidak signifikan pemirsa, perolehan suara penghitungan cepat Agus memang menarik untuk diperebutkan. Oleh kedua kandidat yang maju di putaran kedua pilkada, pengaruh koalisi Partai Pendukung Ahy sebelumnya menjadi modal utama pasangan itu, dan partai pendukung itu juga akan menjadi target bagi kedua kandidat yang maju di putaran kedua untuk mencari dukungan. Lalu, pemirsa, bagaimana kira-kira strategi kedua kubu untuk merebut suara Ahy, dan kemana kira-kira akhirnya partai-partai pendukung Ahy akan berlabuh di putaran kedua pilkada DKI Jakarta? Prime Time Talk kali ini akan membahasnya bersama narasumber yang telah hadir di studio bersama kami, peneliti SMRC Sirojuddin Abbas dan juga pengamat politik Sebastian Salang. Selamat bergabung Pak Sebastian, apa kabar? Ya, sehat baik-baik. Habis nyoblos kan kemarin kan? Oh, iya. <laughs> <laughs> ya? Kalau Pak Sirojuddin enggak. Kita tetangga. Ya. Ya, kita tetangga. <laughs> tetangga. Ya. Tapi kita bersyukur Pilkada berjalan dengan lancar ya, ya dengan ya, aman betul, ya. Betul. Baik, Bapak sekalian, sebelum kita mulai dialog, saya akan ajak Anda berdua dan juga pemirsa, kita akan simak bagaimana bagaimana penyampaian data terkait dengan diskusi kita yang akan selengkapnya disampaikan oleh rekan saya Carlos Michael langsung dari Grand Studio. Carlos silakan. Iya, Doni dan bapak-bapak di studio sebenarnya ini merefresh kembali apa yang sudah menjadi hasil kemarin. Kita akan lihat bahwa untuk merebut suara AHY di putaran kedua setidaknya kita harus lihat dulu data dari hasil kemarin. Bahwa ini adalah perolehan suara menurut uh, quick count atau hitung cepat yang dirilis oleh SMRC bahwa Ahok Jarot mendapatkan 43,19 persen, kemudian Anis Sandi mendapatkan 40,12 persen, sementara Agus Silvi 16 persen. Nah, jadi inilah uh, suara yang akan diperebutkan adalah 16 persen milik Agus Silvi ini. Nanti di putaran kedua kita tentu sambil menunggu real count dari KPUD. Lalu kita lihat secara demografi perolehan suara bahwa Ahok-Jarot menang di Jakarta Utara plus Kepulauan Seribu dengan angka 47,16 persen dan uh, kita tahu bahwa justru kasus penistaan agama terjadi di kepulauan seribu dan saat ini uh, sedang dijalani oleh ahok proses hukumnya tapi justru pasangan petahana ini menang di Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara. Kemudian di tempat kedua 35,86% pasangan Ani Sandi dan 16,98% suara Agus Silvi ini sekiranya kemudian saat, saat ini sedang dihitung-hitung untuk diperebutkan oleh dua pasangan calon lainnya yang akan berebut di putaran kedua. Lalu kita lihat di Jakarta Barat Ahok Jarot menang 48,51 persen, Anis Sandi 35,19 persen, sementara 16,3 persen suara untuk Agus Silvi. Kita lihat kemudian selanjutnya kemenangan di Jakarta Pusat masih dimiliki oleh pasangan Ahok Jarot 45,36 persen, Anis Sandi 37,7 persen, sementara suara 16,94 persen milik pasangan Agus Silvi yang tidak bisa melanjutkan ke putaran kedua nanti. Lalu selanjutnya kita lihat Jakarta Selatan ini berbeda dengan Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan juga Jakarta Barat. Ini Ani Sandi yang menang di Jakarta Selatan 45,94 persen. Di tempat kedua Ahok Jarot 39,44 persen. Sementara suara yang cukup rendah juga, tidak sama dengan sebelumnya, sekitar 16 persen. Ini hanya 14,62 persen untuk Agus Silvi di Jakarta Selatan. Lalu selanjutnya kita lihat di Jakarta Timur. Ini juga dimenangkan oleh Ani Sandi 42,76 persen. Ahok Jarot 38,99 persen. Sementara ini suara yang cukup seksi, ini 18,25 persen persentasenya ini dimiliki oleh Agus Silvi. Dan pemirsa kita akan lihat kemudian suara-suara uh, ini ada 18 persen, ada 14 persen dan ada 16 persen di masing-masing wilayah administratif Jakarta. Ini akan menjadi uh, kalkulasi bagi pasangan nomor urut 2 dan 3 untuk bisa diperebutkan nanti. Tapi kita lihat bagaimana masa putaran kedua ini akan berlangsung. Kita akan melewati enam tahap lagi ya. enam tahap lagi untuk bisa uh, menghasilkan gubernur dan wakil gubernur definitif nantinya. 16 Februari akan ada reka rekapitulasi, kemudian 4 Maret 2017 ada pengumuman resmi putaran kedua. 5 sampai 19 April 2017 akan ada rekapitulasi DPT, 5 sampai 15 April 2017 Jakarta akan kembali panas walaupun tetap musim hujan ya. Ada kampanye penajaman visi misi dan juga debat kandidat. Lalu tanggal 16 sampai 18 April 2017 akan ada masa tenang dan kita akan nyoblos lagi ya pada tanggal 19 April 2017 sebagai proses pemungutan suara. Jadi Doni dan juga Bapak-bapak di studio kita akan tunggu nanti prosesnya akan berjalan tapi tugas Doni De Kaiser untuk melanjutkan dialog siapa yang akan merebut hati sekitar 16 sampai 18% pendukung AHY di putaran kedua nanti. Oke, okay. baik Kalau Michael, tapi jangan lupa sepertinya ada debat lagi ya Carlos ya. Iya, itu yang nanti akan berlangsung uh, sekali lagi pada tanggal 5, antara 5 sampai 15 April nanti. Dori. Nah, ini perlu dicatat juga, karena biasanya debat itu bukan cuma pasangan calon yang mengemuka, tapi moderatornya yang ramai diperbincangkan ya. Iya, ini siapa tahu Doni De Kaiser Ah, atau langsung, Carlos. Ya. <laughs> Oke okay, Carlos, terima kasih ulasannya. Kita lanjutkan dialog kita. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Ya, pemirsa, kalau sekedar angka-angka, kita tidak bisa bicara soal Tanda petik statistik belaka ya Pak Syarajudin Statistik hmm. ini cukup penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak gitu kan Tembak saja kemana 16 yang hampir 17% itu akan berlabuh kira-kira di putaran 2 kalau situasi dia normal dan um, terbuka bagi kedua pasangan untuk berkompetisi secara sehat. Hmm. Uh, tidak terlalu banyak intimidasi lagi. Ya, sehat yang uh, seperti apa nih? Yang kemarin saya saya kira kurang sehat. Kurang karena, sehat ya. Um, apa namanya? melibatkan mobilisasi isu sara yang uh, okay. melebihi um, harapan uh, publik gitu. Um, dan harapan pemerintah juga itu melampaui hmm. ekspektasi pemerintah untuk Uh, bisa ditekan sekecil-kecilnya isu itu uh, Lalu jika terjadi uh, Tidak terjadi misalnya yang luar biasa uh, Seperti ke, uh, apa, Keributan antar kelompok hmm. pendukung yeah. Lalu jika Koalisi antar uh, Partai-partai Yang selama ini sudah ada di kubu Agus dan uh, Silvi Bisa terdistribusi dengan normal yeah. Maka uh, Banyak juga syaratnya ya Kalau semua syarat uh, yeah. terpenuhi saya kira um, keuntungan masih ada di nomor dua Setahun. kalau terdistribusi gitu. Hmm. Nah, secara normal kayak begitu. Tapi kan nggak mungkin uh, persis seperti itu. Nah, negosiasi sedang berlangsung saat ini. Dan kalau kita lihat gejalanya, uh, memang kelihatannya kita harus melihat uh, chemistry antara partai-partai itu dengan uh, dua kubu yang hmm. mungkin maju di putaran kedua. Nah, itu harus hati-hati dan, dan tajam melihat. Hmm. Chemistry antara Masih itu. ya kemistri ya bukankah kemistri bisa saja berubah kalau kepentingan sama. Saya kira kepentingan yang sama sudah berakhir di putaran, putaran pertama, pertama ini. Nah berikutnya sudah kepentingan kelompok sendiri-sendiri karena hmm. kalau menurut saya karena DKI ini semacam panggung kecil yang berada di tengah-tengah panggung pertarungan yang lebih besar. Yeah. Awalnya kita menduga panggung Jakarta ini ya panggung Jakarta itu ternyata uh, di akhir-akhir itu semakin terbuka baik dari sisi uh, uh, apa pendukung Anies hmm. itu jelas-jelas Pak Prabowo menyatakan secara terbuka di depan publik bahwa ya. ini uh, hanya satu langkah menuju 2019 ya, untuk perjalanan kembali juga PSBI juga secara langsung menganggap ini bagian dari pertarungan uh, pengaruh. Yeah. Beliau dengan Presiden Jokowi Misalnya begitu Nah sekarang eh, Agus sudah eh, apa, Tidak mungkin lagi Maju di babak kedua Pertanyaan berikutnya Apakah Ada prasyarat yang memungkinkan Pak SBY bergabung di Kebu eh, Pak Prabowo Yang jelas-jelas sedang menyiapkan Diri untuk maju 2019. di 2019 Iya yeah. Sementara ke kubu Ahok, kemistrinya, kemistrinya juga saya kira. Yeah. Uh, bisakah Pak SBY uh, Demokrat ber tapi rekonsiliasi yeah. dengan PDIP. Tapi Itu, jangan lupa ya? kan ada rencana ya Pak Sebastian jadwal mm -hmm. SBY ketemu dengan Presiden Jokowi kan setelah pilkada ini. Kita kan tidak tahu siapa tahu dengan secangkir kopi di teras belakang istana bisa merubah chemistry gitu kan. Anda melihatnya petanya seperti apa kira-kira ada -kira kemungkinan diplomasi secangkir kopi. Oh, iya. <laughs> Atau bisa. tahu ke goreng kesukaan Pak SBY itu kan disiapkan ya, ya, di sana ya, ya. gimana kira-kira ya, ya memang menarik sekali hmm. ya, membahas pilkada Jakarta ini pilkada rasa pilpres uh, ya jadi pilkada hmm. rasa pilpres itu memang betul hmm. jadi uh, ada ketegangan yang luar biasa menjelang pilkada lalu kemudian kemarin ini berhasil klimaksnya itu dengan saya kira dengan sangat baik hmm. situasi aman lalu kemudian uh, Prosesnya semua berjalan dengan baik, meskipun ada catatan di yeah. sejumlah tempat. Overall menurut saya baik. Lalu kemudian pesan yang lain juga sangat menarik, di mana e, pasangan nomor satu itu dengan gagah mengakui yeah. bahwa oke, okay, pertarungan saya berhenti di sini. Ya, yeah. itu sifat satria ya. Selamat kepada e, dua pasangan calon yang akan melanjutkan pertarungan berikutnya. Hmm. Itu. Itu adalah pesan yang sangat positif, hmm. saya kira, bagi bangsa ini dan juga bagi generasi muda, khususnya, ya. bahwa kita mesti bermain fair. Ya, sebentar, nah. ini sebelum lebih lanjut, nih, Pak Sebastian. Kira-kira, hmm. Pak SBY memang strateginya begitu menaruh AHY untuk posisi siap kalah, hmm. atau sebenarnya SBY kan ahli strategi, kan? Ini batu loncatan untuk 2019 ya. menurut pengamatan anda. Jadi sejak awal kan memang e, semua orang membacanya begitu. Hmm. Jadi e, pertarungan di Jakarta ini merupakan batu loncatan untuk langkah politik berikutnya. Ya. Jadi ada sasaran yang lebih besar yang ingin dicapai. Berarti kalau tetapi, menang nggak masalah. Ya, Tapi kan jangan lupa bahwa nah. dalam setiap pertarungan mimpinya selalu menang. ya Mimpinya selalu menang. Mimpi bapak Tapi, atau anak. Ya dua-duanya <laughs> Saya kira kalau sejak awal mimpi uh, AHY ini nah, tidak menang Saya kira dia akan mikir juga untuk hmm. Tapi saya kira dua-duanya punya Mimpi yang sama yeah. gitu tetapi Begitu uh, kalah Harus tetap mengambil poin Di situ hmm. dan saya kira Ini yang dimainkan oleh uh, AHY meskipun Sudah kalah dengan pertarungan Yang luar biasa selama yeah. ini Nah di akhirnya tetap harus memberikan poin positif. Iya. Ya. Dan di situ saya kira dia tampil sehingga ya, ya. ada memori positif yang terkami ya. memori publik. Ya, tapi jangan lupa dia sehingga, harus memori itu dia pertahankan selama dua tahun ke oh depan ya. kan. Sehingga kalau mau melangkah untuk periode berikut katakanlah kalau mau main untuk DPR dari DKI Jakarta saya kira dia akan dengan mudah untuk hmm. masuk ke Senayan. Lalu kemudian dengan persiapan yang mantap. Dia akan paling tidak menjadi ketua fraksi atau langsung jadi ketua partai. Ketika dia menjadi ketua partai, maka seorang AHY bisa duduk bersama dengan iya, Kapolri, iya. bisa duduk yeah. semeja dengan uh, Panglima TNI, dan yeah. lain sebagainya. Jadi, ini memang langkah politik yang menurut saya yeah. juga uh, menarik dipersiapkan oleh uh, Pak SBY. Untuk, yeah. Saya pertanyaan apa? selanjutnya saya harusnya tanya ke Mas Ibas bagaimana perasaan Ibas kalau itu terjadi nggak usah dijawab kita lanjutkan segmen <laughs> berikutnya pemirsa kami segera kembali sesaat lagi tetap bersama kami Prime Time Talk.